I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Print Plus, salah satu tempat digital printing yang ada di Cianjur, yang menyediakan juga salah satunya cetak spanduk, banner, baligo, brosur, nota undangan, kartu nama, stempel, dan lain-lain. Untuk itu kita ngobrol-ngobrol sama owner dari Print Plus, yuk. Saya sudah bersama dengan owner dari Print Plus. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait Print Plus digital printing. Apa saja sih layanan yang mereka sediakan untuk para customer di Print Plus? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya-nanya nih mengenai Print Plus digital printing. Apa saja sih yang diberikan Print Plus digital printing untuk warga Cianjur? Sebenarnya sih untuk Print Plus digital printing itu sendiri, kita menyediakan layanan khususnya segala produk yang berhubungan langsung dengan digital printing. Digital printing di sini layanan cetak mencetak, baik itu spanduk, baligo, bahkan brosur, undangan, semua yang sifatnya menggunakan sistem digital print, kita bisa menyediakan untuk teman-teman, apalagi khususnya warga Cianjur yang memang membutuhkan layanan seperti itu. Terus alasan kenapa orang harus ke Print Plus, nggak ke tempat lain, kan? Alasannya apa ya? Alasannya sebenarnya mah memang di Cianjur banyak. Banyak sekali pilihan-pilihan digital printing yang lain juga. Cuman untuk Print Plus sendiri, memang mungkin Print Plus dibandingkan dengan jasa layanan digital print yang lain tidak banyak berbeda, hanya saja kita mengutamakan servis layanan jasa desain juga, di mana bagi orang-orang yang mungkin masyarakat atau teman-teman di Cianjur yang butuh jasa layanan digital print tapi belum mempunyai desain yang disesuai dengan keinginan, maka kita bisa bantu. Selain itu juga dengan harga yang bisa dibilang menyesuaikan, nah itu menyesuaikan dengan budget yang dimiliki, maka bisa dibilang mungkin Print Plus menjadi alternatif bagi teman-teman lain di Cianjur yang ingin coba untuk mempercayakan layanan cetak digital printingnya kepada kami. Kalau biasanya masalah waktu nih, Kang, kadang kan konsumen ada beberapa yang pengen cepat segala macam, gimana solusi dari Print Plus biasanya? Nah, itu juga mungkin salah satu dari beberapa poin atau beberapa keutamaan yang kita bisa tawarkan, bahwa untuk cetak digital printing di Print Plus itu sendiri kita bisa kondisikan sesuai dengan kebutuhan customer atau kebutuhan kawan-kawan yang mungkin butuh, aduh saya mah urgent ya cetakannya teh, butuh cepat. Nah, kita bisa modifikan dalam artian kita bisa kasih layar yang cepat, ya tentu saja dengan kondisi ataupun syarat dan ketentuan yang disesuaikan. Tapi intinya untuk layanan cetaknya sendiri bisa dibilang Print Plus bisa ditunggu. Oke. Terus kalau misalkan yang nggak ketemu langsung sama Kang Firsa nih, lewat WA segala macam email bisa nggak sih, Kang? Bisa. Kita soalnya untuk layanan online sendiri ada, apalagi kan kalau sekarang banyak yang aduh males keluar. Iya. Terus juga misalkan saya nggak sempet nih kalau ketemu langsung, betul, bisa nggak lewat Facebook, lewat WhatsApp, kita udah ada. Boleh disebutin, Kang, alamat Facebook, Instagram, email, dan nomor yang aktif untuk layanan. Untuk Facebook bisa coba di search aja, di searching di Print Plus Cianjur. Untuk nomor WhatsApp bisa dikontak, nomor utamanya sih di 0838-1723-3322. Untuk alamat emailnya di printplus.cianjur@gmail.com. Baik, terima kasih Kang Firsa. Yep. Sudah ngobrol-ngobrol, sukses selalu untuk Print Plus-nya. Amin, amin, amin. Semoga banyak orderan. Amin, insya Allah. Semoga barokah untuk semuanya. Amin, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih warga Cianjur. Saya Bi Ramdan langsung menginformasikan dan berbincang langsung dengan owner dari Print Plus yang beramat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 2. Dan I feel the rain crash.